Assalamualaikum sahabat Real Fans Official semuanya. Nah, kali ini saya sedang berada di Kampung Tambayang, Desa Karangmulya, Kecamatan Tambayang. Nah, itu dia, di sini dapat terlihat JPL baru ya, JPL 211 ini. Palang pintunya baru nih, baru dipasang. Tak tahu ini kapan dipasangnya oleh PT KAI. Yang dulunya ini sempat tidak ada palang pintu ya, cuma manual saja oleh swadaya masyarakat. Nah, makanya di sini membutuhkan sekali akses palang pintu. Nah, begitu kita review palang pintu di Kampung Tambayang ini, kita akan menuju ke arah sana ya. Sebelum ke arah sana, kita akan review dulu palang pintu terbaru dari Kampung Tambayang di Kecamatan Karungau. Mantap. Saksikan video Raya Fans Official sampai selesai. Baik sahabat Real Fans Official semuanya, inilah kehadiran palang pintu terbaru di JPL 211 dari PT KAI ya. Dulu ini sempat tidak ada palang pintu, hanya dari swadaya masyarakat manual saja dengan portal seadanya ya. Sekarang alhamdulillah sudah terpasang palang pintu di ruas jalan provinsi dari arah Kadungora menuju Bandung via Cijapati lewat sini ya. Palang pintunya ada dua, seperti halnya di Jalan Citameng ya. Palang pintunya seperti ini, berbeda dengan palang pintu yang ada di Guntur dan Cikoang, Cinunuk dan sebagainya. Nah, kenapa palang pintunya berbeda? Karena ini merupakan jalan ruas provinsi ya. Palang pintunya seperti ini, ada lampu otomatisnya ya. Nah, beginilah suasana di sore hari di Kampung Tambayang Kadungora ini, dihiasi dengan pemandangan yang sangat indah dan sejuk hawanya di sore hari ini, sehingga cocok sebagai spot hunting buat para pecinta kereta api. Di sini tempatnya hunting kereta di sore hari, makin indah pemandangannya. Nanti kita akan menuju ke arah lingkaran sana ya. Nanti saya tunjukin spot huntingnya di sebelah mana. Nah, kebetulan saya di sini lagi hunting mau mencegat kereta. Sambil berburu kereta Galunggung dan Pangandaran lewat ke jalur Tambayang ini, saya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah di Tambayang ini. Nah, ini kita sekilas review jembatan yang ada di Tambayang ini dengan kode 866. Ini dia penampakan jembatan di Kampung Tambayang Kadungora ini ya. Mantap, dengan sungai yang sangat luas ya. Nah, berikut ini jembatan di Kampung Tambayang ini. Inilah sahabat keindahan Kampung Tambayang di sore hari. Tempatnya di sini, nah, merupakan batas patok milik PT KAI ya. Wah, dengan sawah yang membentang luas, sehingga cocok sekali buat spot hunting kereta api di sini. Nah, tempatnya yang pas di sini, tepatnya di sawah yang membentang luas ini, cocok sekali dengan udara yang sejuk di sore hari. Dan rekomendasi banget nih buat para pecinta kereta api buat mencegat kereta api di sini, tepatnya dan menuju ke arah lingkaran sana ya. Nah, sambil tadabur alam ya, menikmati keindahan alam di Kampung Tambayang ini di sore hari sekitar pukul 4 sore ya. Meskipun cuacanya agak sedikit mendung, tetapi kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menyambut kedatangan kereta Galunggung dan Pangandaran yang akan melintas di Kampung Tambayang ini.
Oke sahabat, alhamdulillah kita mendapatkan momen berburu kereta di PJL Bang Bayang ini. Wah, inilah dia kedatangan kereta yang sangat spesial. Mantap. Kereta api Galunggung. Inilah dia momen detik-detik kereta Galunggung melintas di PJL Bang Bayang ini, PJL 211. Indah bukan? Mantap, sangat luar biasa sekali. Nah, inilah rekomendasi tempat spot hunting kereta api di Bang Bayang Kadungora ini. Sangat panjang sekali ya. Biasa. Detik-detik kedatangan kereta. Oke sahabat Revens official semuanya, itulah kedatangan kereta Galunggung di PJL Bang Bayang ini. Kita bersama Kang Agus berburu kereta dari mulai stasiun Leles sampai ke PJL Bang Bayang ini. Luar biasa di sore hari ini, masih sangat sejuk udaranya dan sangat mantap sekali suasananya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Ingat, informasi resmi seputar perkereta apian hanya dari PT KAI. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Railfans Indonesia.